sehat. Mas Kendal. Bahan Bali. Happy. Sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Kang. Locat. Ini contoh semua proyek infrastruktur sekarang ada data lapangan berapa penyerapan anggaran. Jadi kalau tengah jalan penyerapan anggarannya nggak optimal, saya bisa lakukan tindak dan nunggu laporan. Jadi bisa kontrol dari sini langsung? Iya, kalau saya klik ini udah beres 100%. Kalau saya klik ini masih 50%. Nah, dengan begitu kita nggak nunggu problem. Yang merah kenapa yang merah? Hijau, yang hijau. Merah itu sedang berproses, hijau sudah selesai, Pak. Hitam? Hitam itu belum mulai. Oh, jadi kalau progresnya nggak jalan bisa di... Nah, jadi ketahuan, saya bilang kenapa masih banyak hitam, kan begitu. Harusnya kan udah mulai hijau semua, kira-kira. Sehingga, dan kalau kita klik, Pak, misalkan ya. Sini ada laporan fotonya. Itu masih proses dikerjakan. Wah, kaos di Paris ya? Coba lihat fotonya yang terus. Gaya, eh. Itu lah. Ini nih, kayak di Paris. Nah, kayak Paris. Nah, ini kali ratusan begini, kami memanage Bandung lebih efisien, lebih teknologis. Dan harapan kita dikalikan 500 kota kabupaten, harusnya Indonesia. Menghemat miliaran, Pak, dengan cara gini. Iya. Nanti kuningnya mau pasang. Jadi kalau mereka kontrol 50%, lalu kemudian problemnya apa? Iya. Problemnya apa? Kan semua tiap hari nge-feed. Harus report tadi. Ketahuan mana yang udah 1%, mana yang... Dulu makan bisa, Pak. Saya telepon ke kepala dinas, mereka datang, gitu-gitu. Iya, benar-benar. Ini laporan nggak benar, kan? Di sini sekarang nggak perlu, yang di sini bertawa ya. Ya ini sampel aja yang membuat manajemen birokrasi bisa lebih. Itu udah berapa titik ya pantauan lalu lintas sekarang? Baru 100, Pak, dari 4.000-an yang kita butuh. Tadi bucin pembahasan. Kalau itu sih ada, tapi small one. Apa yang ditambahin dari connect? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama dalam keadaan sehat walafiat pada acara Pengarahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bandung menuju sakit juara. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Di sanalah
laporan Sekretaris Daerah Kota Bandung tentang perjalanan membangun sakit di Kota Bandung. Mohon berkenan dengan hormat Bapak Dr. Andes Haji Yosi Irianto MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Amin. Yang saya hormat Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Profesor Dr. Haji Yudi Krisnandi MPD. Yang saya hormati Bapak Wali Kota dan Bapak Wali Kota Bandung. Yang saya hormati hadir juga pimpinan DPRD Kota Bandung. Bapak-bapak pimpinan yang tergabung dalam forum pimpinan daerah, terima kasih, ataupun yang mewakili. Bapak Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas dan Pengawasan, Bapak Muhammad Yusuf Ateh, terima kasih juga, Pak. Kemudian Bapak Ketua BPKP Perwakilan Jawa Barat dalam ini yang diwakili, yang terhormat Tim Pertimbangan Kebijakan Pemerintah Kota Bandung yang hadir juga, yang terhormat Ibu Ketua serta Pengurus PKK dan Dharma Wanita serta para pejabat publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, hadir juga para camat, para lurah dan para sekretaris, tentunya yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat serta karunia-Nya pada hari yang bahagia ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dan hadir pada acara yang sangat penting dan strategis ini dalam rangka yang berkaitan juga dengan pengarahan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau SAKIP Kota Bandung menuju SAKIP juara. Bapak Menteri, Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil, hadirin hadirat yang berbahagia. Mengawali acara ini dapat kami laporkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini esensinya merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam kerangka mewujudkan agenda SAKIP juara yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota Bandung pada tanggal 24 November 2014. Tanpa terasa hampir lebih kurang kurun waktu 10 bulan sejak dicanangkannya, tentu banyak hal yang dilakukan. Oleh karena itu, mohon izin pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin melaporkan bagaimana langkah dan strategi perjalanan membangun akuntabilitas kinerja di Kota Bandung. Sebagaimana dimaklumi bahwa nilai SAKIP Kota Bandung mengawali tahun pertama periode kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Bandung tahun 2013-2018 tercatat sebesar 48,88. Sesungguhnya merupakan angka yang sangat memprihatinkan. Baru dan upaya pada tahun berikutnya ada satu perubahan menjadi 50,13 dan terakhir 50,31 atau dengan kategori nilai CC. Meskipun nilai SAKIP Kota Bandung menunjukkan kinerja positif dengan kenaikan hampir 5 poin dengan nilai 55,31 atau kategori CC, namun Bapak Wali Kota Bandung pada acara sosialisasi peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP pada tanggal 24 November 2014 senantiasa menyampaikan secara tegas kepada para kepala SKPD bahwa nilai SAKIP Kota Bandung memang harus menjadi SAKIP juara dengan kategori A. Nilai ini tentu merupakan lompatan yang sangat luar biasa karena belum ada dalam sejarah penilaian SAKIP yang melompat dari kategori CC menjadi A. Sejak pencanangan tersebut, berbagai langkah strategis dan sistematis telah dilakukan untuk mewujudkan SAKIP juara yang merupakan solusi atau jawaban atas identifikasi seluruh persoalan yang menyebabkan nilai SAKIP Kota Bandung berada pada kategori CC saat itu. Nilai 48,88 serta kemudian menjadi 50,13 dan menjadi 55,40 menjadi tahun lalu atau kategori CC menunjukkan fakta bahwa pada saat itu
manajemen dan budaya kerja belum berjalan optimal. Keinginan meraih nilai Sakipa memiliki makna berubahnya mindset CC menjadi mindset A. Ikhtiar untuk memperoleh nilai Sakipa bukanlah hal yang sederhana. Dan prasyarat utama yang harus dipenuhi adalah bagaimana akuntabilitas kinerja yang dijalankan pemerintah Kota Bandung memang telah menjadi sebuah budaya kerja. Bimbingan dan bantuan dari jajaran kementerian, PAN, dan RD dalam membangun akuntabilitas kinerja di Kota Bandung telah banyak capaian positif yang diperoleh dari proses pendampingan. Sungguh luar biasa bagi Kota Bandung yang berada pada nilai sakit CC saat itu mengalami perubahan positif menuju ke arah yang lebih baik. Untuk itu, mohon kiranya sekalian dapat memberikan aplaus bagi jajaran kementerian dan RD. Dari hasil pendampingan, saat ini SKPD telah memiliki kesamaan pandangan dan pemahaman yang lebih baik tentunya tentang sasaran, indikator, dan target dalam perjanjian kinerja. SKPD juga memiliki pemahaman yang jauh lebih baik terkait dengan cascading, pemahaman tentang penyusunan laporan, serta mampu mengembangkan aplikasi yang cukup membantu dalam penguatan kinerja dan transparansi akuntabilitas kinerja. Capaian positif tersebut bukan hal yang sederhana, karena memang seluruh SKPD harus memperbaiki berbagai aspek manajemen kinerja, terutama indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja yang sebelumnya belum optimal dan cenderung berorientasi kepada output. Perjanjian kinerja dan indikator kinerja utama merupakan elemen utama dalam SAKIP yang penyusunannya harus sesuai kriteria yang ditetapkan. Kedua hal tersebut menjadi elemen utama dalam perencanaan strategis ataupun renstra yang selanjutnya harus dipertanggungjawabkan oleh setiap SKPD kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota dalam bentuk LKIP atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bapak Menteri yang kami hormati dan banggakan, kami patut bersyukur pula bahwa selain pendampingan yang sangat intens dan serius dari Kementerian PAN dan RB, salah satu faktor kuat pendorong keberhasilan kami yaitu komitmen pimpinan daerah untuk mewujudkan Sakip juara sangatlah kuat. Pimpinan daerah secara konsisten mendukung dan melakukan langkah-langkah strategis agar manajemen kinerja berjalan dalam tata kelola pemerintahan di Kota Bandung menjadi arah yang benar. Dalam berbagai kesempatan dan terutama pada saat rapat pimpinan atau rapim yang senantiasa dilaksanakan seminggu sekali, yang secara rutin dilaksanakan, pimpinan daerah Bapak Wali Kota Bandung selalu mengingatkan tentang Sakip, manajemen dan budaya kinerja. Salah satu strategi yang dilakukan pimpinan daerah adalah dengan melakukan penguatan soliditas tim fasilitasi Sakip serta penguatan kapasitas para kepala SKPD dengan melakukan pendampingan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi seperti yang kami sampaikan tadi. Bapak Menteri yang kami hormati dan hadirin hadirat yang berbahagia. Langkah penting berikutnya yang dilakukan adalah penguatan soliditas tim fasilitasi Sakip pada Bapeda, Inspektorat, dan bagian organisasi. Soliditas dan pembagian peran menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan Sakip juara. Namun demikian, salah satu langkah yang sangat sentral dan strategis serta sangat membantu dalam proses perbaikan manajemen dan budaya kinerja adalah pendampingan yang saya katakan tadi. Jajaran Kemenpan RB yang mendampingi Kota Bandung memainkan peran yang sangat strategis dalam konteks peningkatan kapasitas dan pemahaman bagi segenap jajaran aparatur sipil negara di pemerintah Kota Bandung. Tim pendamping senantiasa mengingatkan bahwa kata kunci keberhasilan pelaksanaan Sakip terletak di tangan para kepala SKPD. Tim Kemenpan RB memberikan pendampingan yang sangat cerdas dan intens tanpa kenal lelah. Tim Kemenpan RB telah memberikan pendampingan kepada seluruh ke SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Pendampingan tersebut tidak hanya dilakukan di Kota Bandung, akan tetapi kami juga melaksanakan proaktif datang ke kementerian. Secara teknis, perubahan secara kuat difokuskan pada penyusunan indikator kinerja. Berulang kali koreksi dilakukan oleh tim semata-mata untuk memperoleh indikator kinerja yang berorientasi hasil dan menunjukkan keadaan yang semula berorientasi kepada output, sekarang bergerak secara perlahan kepada outcome, hasil. Bapak Menteri yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia,
penguatan kapasitas bagi para kepala SKPD merupakan bagian yang sangat elementer karena berkaitan erat dengan pemahaman dan tanggung jawab kepala SKPD terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja dan terakhir capaian kinerja. Keterlibatan dan kehadiran kepala SKPD dalam konteks SKPD dan atau manajemen kinerja tentunya merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan SAKIP dan atau manajemen kinerja. Karena dokumen perencanaan strategis dan perjanjian kinerja SKPD sejatinya merupakan tanggung jawab kepala SKPD, dan kami sangat bangga dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap semangat dan kerja keras teman-teman para kepala SKPD. Karena langkah-langkah perbaikan oleh kepala SKPD yang merupakan bagian dari sistem tata kelola pemerintahan, dengan langkah-langkah perbaikan tentu berserta yang dilakukan para kepala SKPD beserta jajaran tentu dilakukan dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Secara bertahap, namun dalam waktu yang relatif cepat, terjadi sebuah perubahan positif terkait dengan pemahaman kepala SKPD. Perubahan positif ini juga merupakan buah dari kesungguhan para kepala SKPD yang melakukan perbaikan atas perencanaan kinerja, pembahasan dan diskusi tentang SAKIP berjalan secara masif di seluruh SKPD. Bapak Menteri, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil dan hadirin yang berbahagia. Langkah penting lainnya untuk pembangunan akuntabilitas kinerja berikutnya adalah pengembangan aplikasi sistem informasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau kami sebut dengan SILAKIP. Aplikasi SILAKIP ini merupakan kebanggaan Kota Bandung karena bukan replikasi, akan tetapi murni dikembangkan oleh kemampuan sendiri yang dalam pengembangannya selalu tentu berkonsultasi kepada tim Kemenpan RB. Aplikasi ini terus mengalami perkembangan tentu disesuaikan dengan kebutuhan SAKIP dan berintegrasi dengan Bandung Command Center yang tadi Bapak kunjungi. Melalui SILAKIP, SKPD sangat terbantu untuk menyusun laporan dokumen SAKIP. Selain itu, publik dapat memperoleh sebuah informasi yang memadai tentang apa yang dikerjakan oleh seluruh jajaran SKPD dan capaian kinerja SKPD. Publik juga akan dapat mengetahui progres capaian kinerja SKPD yang tentu harus senantiasa dilaporkan oleh para pimpinan SKPD secara berkala. Bapak Menteri, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil hadirin dan hadirat yang berbahagia, demikianlah laporan perjalanan Kota Bandung dalam membangun akuntabilitas kinerja. Saat ini kami patut bersyukur dan berbangga bahwa dengan pendampingan yang telah diberikan selama ini oleh jajaran tim Kemenpan RB telah menghasilkan komitmen pimpinan, kesungguhan SKPD, aplikasi SILAKIP online, serta strategi yang tepat, dan saat ini sejatinya manajemen kinerja di Kota Bandung telah berjalan. Untuk dapat meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja, saat ini telah dilakukan perbaikan pada semua siklus sistem AKIP yang meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal. Kendati demikian, kami menyadari masih ada sejumlah hal yang belum sempurna dan harus kami perbaiki. Untuk itu, proses perbaikan dan penyempurnaan terus kami lakukan. Oleh sebab itu pula, pada kesempatan yang berbahagia ini, berkenan kiranya Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat memberikan arahan sehingga sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bandung dapat menjadi sebuah pionir, guidance sekaligus menjadi sempurna dan menjelma menjadi SAKIP juara. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan yang kami hormati, untuk selanjutnya pada kesempatan siang hari ini, marilah kita menyaksikan bersama tayangan visual ikhtiar mengukir sejarah mewujudkan SAKIP juara. Hadirin, selamat menyaksikan.
Kinerja pemerintah Kota Bandung yang akan disampaikan oleh Wali Kota Bandung. Mohon berkenan dengan hormat Bapak Muhammad Ridwan Kamil S.M.U.D. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Profesor Dr. Yudi Krisnandi MA. Yang saya hormati Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan, Bapak Yusuf Aceh. Beliau adalah mentor kita semua, tepuk tangan terkait. Yang saya hormati sahabat teman seperjuangan membangun Indonesia, kebetulan hadir Ibu Bupati Kuningan, Haji Uce Sugarno. Saya satu sekolah dengan beliau tahun lalu, Pak. Jadi Depdagri dulu ada 3 bulan sekolah wali kota bupati. Kami satu angkatan. Saya hormati sahabat seperjuangan membangun Bandung, Wakil Wali Kota Bandung, Pak Oden Daniel. Kebetulan beserta Ibu, saya lihat tadi. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Bandung, Komandan Birokrasi di Kota Bandung. Kebetulan beserta Ibu, pimpinan Dewan atau yang mewakili, kemudian saya lihat para Kepala SKPD juga hadir di sini. Alhamdulillah. Seluruh tim dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung, Haturno, sudah hadir. Yang saya hormati juga seluruh pejabat publik di lingkungan Kota Bandung yang hadir di kesempatan istimewa ini. Juga di sini, alhamdulillah kita bisa disaksikan oleh tokoh kita semua, Bapak Evi Bonnya Ibu Karnai. Beliau adalah mentor politik saya, jadi selalu mengawal. Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentunya syukur alhamdulillah hari ini datang juga ya, hari istimewa. Saya dengan bangga ingin presentasi kira-kira begitu isi perut kami ya, yang selama ini Pak Menteri terus terang sebagai orang baru di pemerintahan, saya tidak bisa meraba ini birokrasi, bagaimana menggripnya gitu, pegangnya itu gimana, nggak bisa. Jadi saya hanya melihat sepotong-sepotong. Waktu Pak Yusuf Ate presentasi beberapa waktu ke belakang, saya baru ngerti ternyata ada the science of birokrasi itu. Nah, the science of birokrasinya ini adalah saking itu, sehingga saya sekarang hafal kalau ada tukang sapu di jalan menyapu, dia ujungnya berada pada sebuah gambar besar Bandung juara. Kalau saya lihat lurah sedang ngapain, saya bisa yakin sekarang bahwa lurah itu menghabiskan waktu yang kalau ditarik ujungnya
akan menuju RPJMD yang nomor sekian. Kalau dulu tidak terbaik, sehingga wajar kalau nilainya 48-50, artinya terlihat sibuk, tapi sebenarnya ditarik tenaga rambut kira begitu. Kalau sekarang, alhamdulillah aku yakin semua yang sibuk setiap hari, saya bisa yakinkan pasti akan bermuara cascading kepada sebuah tujuan besar. Dan saya juga memahami hal ini sesuai dengan syariat agama, bahwa alhamdulillah Kota Bandung ini insya Allah masuk ke kelompok kaum yang beruntung. Kaum yang beruntung itu yang hari esok lebih baik dari hari ini. Insya Allah kami tidak akan jatuh kepada golongan kaum yang merugi, kaum yang hari esok lebih buruk dari hari ini. Saya juga haturkan terima kasih kepada seluruh, saya lihat perjalanannya panjang berdarah-darah, malam-malam yang panjang Bandung-Jakarta ya, dari ban bocor, bensin habis, sampai dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari tepuk tangan untuk kita semua. Nah, saya mengucapkan terima kasih ke jajaran dari Kementerian Menpan RB yang sangat serius bersungguh-sungguh memberikan bimbingan dan dukungan meningkatkan manajemen dan akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Bandung. Banyak orang bertanya, Pak Sakim apa? Kalimat pendek saya selalu begini, pokoknya itu artinya kinerja birokrasi kira begitu. Ya. Bahwa kinerja birokrasi Bandung sekarang sudah insya Allah terukur, terpercaya, mau debat silahkan karena ilmiah kira begitu. Kalau dulu bagus tidaknya debatable gitu ya. Kalau sekarang insya Allah ilmiah. Saya berbahagia bisa berada di forum ini untuk menyampaikan atas nama teman-teman seperjuangan birokrasi kami. Dan saya juga merasa sangat tersanjung. Ya. Karena kalau tidak salah, hanya daerah-daerah yang kemungkinan nilainya A yang dikunjungi oleh Pak Menteri. Artinya Pak Menteri mau kemana-mana, hanya terbatas limited edition. Jadi kita harus berbangga, itu sinyal-sinyal positif. Kita sepakati bahwa nilai sakit dari dulu CC menjadi A bukanlah satu-satunya tujuan. Ya. Tujuan dari kami adalah kami yakin bahwa kerja keras kita, kerja cerdas kita, kerja ikhlas kita, dan kerja tuntas kita itu betul-betul berhasil membangun tujuan pembangunan dan dirasakan, ini yang penting, dirasakan oleh rakyat. Sehingga saya titip pada The Science of Sakit ini yang berikutnya adalah bagaimana keberhasilan indikator ini kalau kami survei ke masyarakat ternyata nyambung gitu. Ya, jadi antara keberhasilan administrasi dengan rasa puas warga hanya sinkron. Nah, kalau itu terjadi, itulah yang kita sebut keberhasilan pembangunan. Itu mudah-mudahan bisa kita raih cepat. Ada 5 reformasi yang kita lakukan. Yang pertama adalah mengapa akuntabilitas kinerja ini penting. Ya, jadi why. Kedua, ada 5 langkah tadi terkait sakit juara. Ketiga, nah ini ilmunya, alur fikir akuntabilitas kinerja. Saya harap semua bisa mempelajari. Mungkin di akhir proses kita ada ujian ya. Karena itulah ilmu birokrasi yang harus kita pahami. Keempat, sistem manajemen kinerja. Kelima, manfaat-manfaat setelah sakit. Mengapa perlu akuntabilitas kinerja? Karena dalam dunia saat ini yang makin terbuka, publik makin cerewet. Ya. Publik makin menuntut kita, minta kita punya keterbukaan, akuntabilitas, dan lain sebagainya. Beda masanya dengan zaman Orde Baru. Ya. Zaman Orde Baru mungkin masyarakat manut-manut aja. Sekarang semua dicerewetin, Pak. Ya. Sehingga birokrasi yang tidak siap terhadap tuntutan publik, dia akan dipersepsikan sebagai birokrasi yang tidak optimal.
akuntabilitas adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan negara. Dia adalah dasar dari dua hal. Ada good governance, ada clean governance, government kira-kira begitu. Antara sistem yang baik dan juga berintegritas. Saya laporkan ke Pak Menteri, alhamdulillah setelah 2 tahun juga dari sisi integritas, Kota Bandung mendapat 3 penghargaan dari KPK sebagai kota yang program anti korupsinya alhamdulillah terbaik di Indonesia. Sehingga bulan Desember kami dianugerahi sebagai kota tuan rumah peringatan Hari Anti Korupsi Internasional. Kami juga, saya laporkan Pak Menteri, sudah rata-rata sekarang rapornya hijau untuk pelayanan publik. Jadi kalau ada orang yang bertanya, wahai Kota Bandung, apa ukuran keberhasilan birokrasi? Saya selalu jawab 3. Semboyan birokrasi itu ada 3. Bersih, melayani, profesional. Atau berintegritas, melayani, kompeten. Ya. 3 hal tadi, alhamdulillah nilai kami rata-rata sudah baik. Bersihnya kata KPK, melayaninya kata ombudsman, rapot hijau, dan insya Allah yang profesional dan kompetennya itu oleh Kemenpan RB yang punya kompetensi. Ya. Mudah-mudahan kalau 3 nilai birokrasi ini dikunci, setelah itu siapapun wali kotanya, siapapun sekdanya, siapapun kepala dinasnya, kita hidup dalam sistem. Ya. Jadi birokrasi ini jangan dibangun bagaimana gaya pejabatnya, tapi bagaimana sistem. Jadi siapapun pejabatnya, dia ikut dalam sistem. Itu tujuan akhir dari proses ini. Sehingga kita bisa menghasilkan pertanggungjawaban. Karena saya paham Bapak Ibu, dari 100% keberhasilan, tiba-tiba ada 5% kekurangan, biasanya kalau politik membahas yang 5%. Ingin memberi persepsi seolah-olah tidak terjadi perubahan. Nah, makanya dengan the science of bureaucracy, saya mudah jawabnya Pak. Kalau dulu debat aja, ya. Jadi mereka yang punya dengki atau ingin mengkritik dengan cara-cara lama, sekarang sudah gak musim. Karena kami berbasis angka, berbasis sakit yang bisa menjadi ukuran. Bapak Menteri yang saya banggakan, dari makna strategis akuntabilitas tersebut, maka sejak awal saya dan Pak Wakil mendukung penerapan SAKIP ini. Tiap minggu selalu saya sebut nama SAKIP, Pak. Ya, mungkin dalam tidur Bapak Ibu juga ada mimpi SAKIP dalam tidurnya. Di bulan November 2014 kita mulai ngebut, ya. Dengan tegas saya katakan nilai SAKIP Kota Bandung harus juara. Ya. Saya pada dasarnya secara pribadi senang ditantang, ya. Jadi kalau ini kunaon 50 kan kira begitu, ya, pasti ada ilmunya gitu. Dan alhamdulillah setelah dibedah ketahuan penyakitnya apa. Tapi yang terpenting yang saya banggakan dari teman-teman yang hadir di sini, ternyata nawa itu, ya, political will dan niat ingin berubah, itulah yang saya banggakan dari aparat birokrasi kami terutama. Saya terus monitor ikhtiar ini, ya, para kerja keras para kepala SKPD, bolak-balik ke Jakarta tadi, konsultasi, tadi ada istilah koreksi, gitu ya. Itu melelahkan, tapi alhamdulillah, maka saya selalu bilang, tidak ada kenikmatan dalam kesuksesan kecuali buah dari kerja keras. Jadi tidak ada kesuksesan yang paling nikmat kecuali kita berdarah-darah, berkeringat menuju kesuksesan itu. Dan tidak ada keberhasilan tanpa kekompakan. Dan terakhir, ya, tidak ada perlindungan terhadap ikhtiar kita tanpa doa kita semua. Jadi kombinasi keilmuan duniawi dan perlindungan syariat agama kita menjadi dasar bahwa di Bandung keseimbangan itu kita hadirkan dalam dunia birokrasi. Kami sangat berkomitmen pada SAKIP karena ini adalah salah satu jalan untuk memperbaiki kinerja birokrasi sejalan dengan visi misi kami yang insya Allah bersama Bang Oded akan sangat fokus untuk melakukan. Selainnya adalah penerapan di lapangan. Salah satu ukuran dari fokusnya kita terhadap SAKIP antara lain dicerminkan dengan nilai SAKIP tingkat kota dan nilai SAKIP pada level SKPD. Saya menargetkan nilainya A, ya. Dan ini
kita lakukan sebuah upaya manajemen namanya reward and punishment. Kepada tiga teratas kita akan beri award versi Bandung, kepada tiga terbawah juga kita akan beri punishment versi Bandung. Mohon izin mungkin saya dengar azan dulu sebentar. Jadi Pak Menteri, kami serius menerapkan konsep reward and punishment ini. Tidak hanya dalam rangka sakit, ini kami terapkan dalam segala aspek reformasi. Kami ada penilaian kecamatan-kecamatan terbaik tiap tahun. Kemarin 10 kecamatan terbaik, camatnya saya bawa ke Korea. Kita belajar birokrasi di sana. Yang lurah-lurah terbaik juga kami kirim ke Yogyakarta. Ya, kalau RW-RW terbaik ke toko Jogja. Tapi intinya sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan, pesannya adalah sesuai undang-undang ASN, Pak. Di undang-undang ASN juga di pasal 118 disebutkan tentang yang namanya reward and punishment. Saya kira itu penting dalam manajemen modern ya. Nah, oleh karena itu saya lakukan yang pertama, disaksikan oleh Pak Yusuf Ateh, kita melakukan penandatanganan, Pak, komitmen gitu. Ya, saksinya Pak Yusuf Ateh langsung. Dan ini menjadi langkah positif bahwa tidak ada yang abadi ya. Kalau mau kerja ya harus berani bertanggung jawab. Saya sebagai wali kota bersama Pak Wakil juga sama. Dan janji-janji kampanye yang dituangkan dalam RPJMD, dan itu yang harus kami pertanggungjawabkan di akhir masa jabatan. Nah ini juga sama, kepala SKPD terhadap Sakim, kita minta untuk melakukan kontrak kerja yang substansinya bahwa SKPD harus siap untuk merealisasikan target kinerja dan siap mempertanggungjawabkan. Ya. Pak Menteri yang saya banggakan, ada 5 langkah sakit juara di Kota Bandung ini yang dulu di apa stimulasi oleh buruknya nilai kami ya. Nah, oleh karena itu 5 langkah itu yang pertama adalah memperkuat komitmen pimpinan dengan tanda tangan tadi. Kedua, penguatan soliditas tim karena ini ilmu yang bisa dipelajari. Saya juga sambil belajar. Ketiga, penguatan kapasitas dan kesungguhan kepala SKPD, maka di absen Pak kalau ngerapatin sakit ini, ya, bagian dari komitmen. Yang keempat, membangun sistem yang alhamdulillah silatik ini bisa diakses oleh warga Bandung. Jadi sekarang Pak, happy ya, warga Bandung kalau pengen tahu dinas mana hari ini mengerjakan apa dan program itu sudah sampai mana, itu bisa sekarang juga. Apakah masih merah, apakah sudah hijau, atau sudah biru kira-kira. Sehingga birokrasi kami sekarang tahu setiap hari pasti diawasi oleh rakyat. Nah ini bagian penting dalam revolusi membangun Indonesia. Yang kelimanya adalah strategi-strategi atau tips-tips membangun sakit juara. Nah, oleh karena itu ada sejumlah strategi yang telah kami lakukan. Strategi yang pertama adalah kepala SKPD-nya wajib paparan. Ya. Jadi jangan nyuruh-nyuruh bawahannya kira-kira begitu. Ilmunya harus dikuasai, harus hafal. Karena dengan belajar dan hafal memahami bahwa itu tanggung jawabnya. Kedua, strategi absensi kehadiran itu penting. Ya. Karena ini berhubungan penaikan kapasitas dengan rajin hadirnya di acara. Kemudian ada strategi memberikan warna merah pada proses sakit ini. Sehingga siapa-siapa yang kena merah ya semua orang akan tahu itu adalah SKPD yang merahnya banyak akhirnya. Dan ini akan memotivasi supaya kondite SKPD meningkat. Kita juga menggunakan media-media sosial dan internet untuk melakukan pengawasan itu. Kemudian tadi strategi penandatangan kinerja, dan yang menarik adalah Pak Menteri cascading itu kami lakukan. Jadi bawahannya kepala SKPD juga harus punya tanggung jawab, di bawah kabinnya juga terus sampai ke bawah. Jadi kalau saya selalu menyebut namanya teori pohon. Dari mulai batangnya,
dahannya, rantingnya sampai daun, dia harus nyambung. Kalikan ribuan daun, ranting, dahan, batang menghasilkan pohon yang sempurna, kira-kira begitu. Kemudian strategi berikutnya adalah strategi penandatangan kesepakatan dalam mewujudkan sakit juara. Ketujuhnya strategi paparan sekretaris dan kabak TU SKPD yang akan mengawasi kinerjanya. Kedelapan, strategi optimalisasi tim Monef dan roadshow Monef. Keterakhir adalah strategi optimalisasi tim verifikasi, ya, untuk membuktikan bahwa apa yang dijanjikan dan apa yang dibelanjakan dan apa yang dikerjakan itu betul-betul sesuai. Pak Menteri bisa bayangkan ada ribuan program, kalau kita tidak bisa punya ilmunya, itu tadi belanja-belanja dilakukan tapi tidak ada perubahan. Sekarang insya Allah 3 tahun ke depan, saya yakin ribuan program ini akan bermuara pada sebuah pohon besar yang subur dan terukur. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah alur pikir atau sistem akuntabilitas kinerja. Ini merupakan siklus dari proses perencanaan seperti musrenbang, penganggaran, pengukuran, indeks, pelaporan, evaluasi yang terintegrasi dan bisa dipertanggungjawabkan secara teknis dan keuangan. Secara sederhana, siklus manajemen kami adalah satu, merencanakan kinerjanya dan menetapkan ukuran kinerja. Nah, ukuran ini menjadi penting. Dulu jangan mengklaim bahwa uang sudah dibelanjakan berarti kita sudah beres tugas, belum. Ini ukuran keberhasilannya apa? Dipikirkan begitu. Dengan kita membelanjakan sesuatu, apa masyarakat menjadi lebih pintar, apa problem makin menurun, bukan soal apa saya sudah habiskan belanja sekian persen, itu tidak begitu lagi. Ini yang membanggakan kita. Kedua, menetapkan program atau kegiatan yang selaras dengan kinerja yang telah ditetapkan. C-nya menyusun anggaran tentunya, D-nya melaksanakan program dan kegiatan, E-nya mengukur dan melaporkan keberhasilan, F-nya melakukan evaluasi internal untuk menjadi umpan balik perbaikan. Alur pikir akuntabilitas juga dicermati bagaimana menjabarkan sasaran pembangunan daerah, ya, menjadi sasaran strategis di SKPD. Nah, ini sasaran pembangunan ini si batangnya itu, kira-kira begitu, ya. Si dahannya ini adalah sasaran strategis dari SKPD terus sampai ke ujung daun yang terjauh. Dan ini menariknya sudah smart city, Pak. Jadi tinggal saya buka, saya cek semua nyambung pada sebuah tujuan. Bandung unggul, kan semboyan kami 3, Pak. Unggul, nyaman, dan sejahtera. Mana program-program yang bermuara pada keunggulan, mana program-program bermuara pada kenyamanan infrastruktur kota, dan mana program-program yang bermuara pada yang kita sebut kesejahteraan. Bapak Menteri yang saya banggakan, berikutnya adalah dengan sistem manajemen kinerja di Pemkot Bandung pada integrasi antara keuangan dan kinerja. Seperti kita tahu, sebelum ada reformasi, orientasi akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan terbatas hanya pada aspek keuangan, kira begitu, ya. Seolah-olah akuntabilitas itu urusannya masalah pertanggungjawaban uang atau belanja. Kinerjanya itu sering dinomor sekiankan. Bisa saja sekarang belanjanya sedikit, tapi kinerjanya tinggi. Jangan-jangan itu jadi sebuah ilmu baru, ya. Atau juga jangan-jangan seolah-olah belanja tinggi, padahal kinerjanya rendah. Nah, ini harus ada dua ukuran. Jadi keberhasilan pemerintahan, akuntabilitasnya kira-kira bisa dua itu. Nah, oleh karena itu, integrasi akuntabilitas kinerja dan keuangan inilah dalam 2 tahun terus kita tingkatkan dengan pemanfaatan Smart City atau Bandung Command Center. Ya. Jadi kita punya e-planning, e-budgeting yang seperti itu, sehingga macet di mana akan kita tahu, ya. Kita punya sistem aplikasi-aplikasi terintegrasi di mana sumber daya manajemen diintegrasikan dari hulu ke hilir, dari e-planning,
terus ke e-budgeting, e-controlling, kemudian ada e-kontrak, ada e-monef, dan seterusnya. Kita juga bisa memantau kinerja birokrasi di comment center, dan saya laporkan Pak Menteri, comment center yang Bapak lihat, tiap kecamatan sudah punya seperti itu sekarang, alhamdulillah. Jadi Bandung sedang mereformasi diri dengan namanya desentralisasi. Apa itu? Kewenangan saya, Pak, yang dulu saya miliki, sekarang saya serahkan banyak kecamatan. Sehingga urusan-urusan rutin tidak usah menunggu petunjuk wali kota, tidak begitu. Hal-hal simpel mereka putuskan sendiri. Memonitor kawasan tidak harus semua dari sini, tiap camat punya ruangan comment center. Kalau ini skala besar, di kecamatan skala musola cukuplah ya. Tapi intinya semua software di sini para camat sudah punya. Makanya tidak boleh gaptek, Pak, jadi camat di Bandung ya. Harus canggih dan harus sangat teknologis. Pak Menteri yang saya hormati, saya sangat bersyukur bahwa kinerja dan budaya kinerja alhamdulillah berjalan sangat baik. Tadi saya laporkan dari KPK korupsi menurun, dari Ombudsman rapor hijau, dan tentunya nanti dari Kemenpan RB memberi apresiasi apakah statistik kami ini bisa sesuai yang kita cita-citakan. Ini bagi saya, Pak Menteri, sekarang saya kalau mau menilai dotasi mutasi, mau memberikan namanya tunjangan, dulu rada susah mengukurnya. Sekarang SATIP ini menjadi ukuran yang clear, kira-kira begitu. Sehingga tidak ada lagi istilah KKN. Ya. Dalam semua keputusan-keputusan kami, alhamdulillah keberhasilan kegagalannya bisa diukur dengan sistem seperti ini. Oleh karena itu juga, saya sangat berterima kasih pada capaian-capaian positif Kepala SKPD, dan tolong yang berikut ini disimak baik-baik. Saya minta target penyerapan anggaran Kota Bandung tahun ini kalau bisa minimal 83%. Mudah-mudahan ini nanti Pak Sekda saya titip jabarkan si angka-angka itu. Kalau bisa minimal segitu, maksimal ke 90, ya kita coba tantang kita, diri kita dengan satu level lebih tinggi lagi. Sehingga saya selalu bilang, Pak Menteri, ada wartawan tanya, Mr. Mayor, what is Bandung? Saya bilang, in the future, when you ask what is Bandung, the answer is, Bandung is good news. Jadi kalau nanya Bandung, Bandung adalah berita baik. Kalau di sana sini pusat liwe atau apa, tanya ke Bandung, insya Allah jawabannya adalah apresiasi, prestasi, hal-hal positif yang menyemangati. Saya kira hal-hal tadi menjadi semangat kami di Kota Bandung. Ini bentuk dari kecintaan kami bahwa birokrasi ada ilmunya, bahwa apa yang kami kerjakan datang dari kecintaan kami kepada Kota Bandung. Oleh karena itu, di podium ini atas nama saya pribadi dan Pak Wakil Wali Kota, atas nama seluruh jajaran kami di Pemkot Bandung, para Kepala SKPD, saya menghaturkan terima kasih dari hati yang paling dalam untuk Pak Menteri, Pak Deputi, dan seluruh jajaran Menpan RB. Sebagai timbal balik, Pak Menteri, kami bersedia jadi narasumber kemana-mana. Tinggal di SPJ-an ya. Tapi poin saya punya teman-teman Bupati Wali Kota jumlahnya 500-an. Kalau Bandung bisa dari nilai C menjadi A, saya bertekad membantu Republik ini dengan berbagi ilmu dan pengalaman sehingga teman-teman kami se-Indonesia di waktu jabatan Pak Menteri, kita A-kan semua kota kabupaten se-Indonesia. Karena Bandung sudah membuktikan dari nilai buruk menjadi baik, dari dulunya kurang optimal menjadi luar biasa, artinya ternyata bisa, dan kami menjadi bukti dari proses itu. Saya kira itu kurang lebih yang ingin saya paparkan. Hatur nuhun sudah ke Bandung, ya. Ini artinya kehormatan untuk kita semua. Kedua, kami tinggal membuktikan kepada dunia bahwa dengan sistem yang
luar biasa ini, tingkat apresiasi dari masyarakat juga akan berbanding lurus. Dan setelah itu ya sudah, inilah yang kita sebut dengan birokrasi terbaik, yang bersih, berintegritas, yang melayani dengan sepenuh hati, dan profesional dan kompeten. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kalau ternyata bisa dapat A, kami janji kami akan acara tumpengan. Disyukuri, karena ibu saya bilang setiap berita baik harus disyukuri dan disebarluaskan. Saya kira itu syariat yang sangat baik yang bisa kita lakukan. Saya juga titip Pak Menteri, ini pesan sponsor, kalau betul kami bisa mendapat nilai baik, tolong titip sampaikan ke seluruh dunia juga bahwa ada kota yang namanya Bandung. Alhamdulillah walau di waktu singkat 2 tahun bisa merubah birokrasinya menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya mohon berkenan dengan hormat Bapak Wali Kota Bandung untuk dapat menyerahkan piagam ucapan terima kasih dan cenderamata dari Daerah Kota Bandung. Terima kasih. Wakil di tengah. Biasanya kan dari menteri ke wali kota, sekarang dari wali kota. Saya bilang ke dunia, Pak Menteri ini sangat peduli. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada wali kota dari siang hari ini. Terima kasih. Baik, terus selanjutnya akan diberikan cinta mata yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Wali Kota Bandung dengan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan untuk selanjutnya agar kita tetap aman, saya lagi bikin souvenir yang fungsional, bagus, bukan biasa, tapi bisa dipakai ada jam, ada yang akan langsung diberikan oleh Bapak Wali Kota Bandung pada siang hari ini. Alhamdulillah banyak sekali cinta mata yang disampaikan kepada Bapak Menteri. Dan untuk selanjutnya mohon berkenan untuk dapat berfoto bersama. Kami undang Ibu Bupati Kuningan, Bapak Happy Borne, para deputi dan staf ahli dari Kemenpan RB. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Terima kasih. Baik. Dan untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Amin. Yang saya hormati Bapak Ridwan Kamil, Wali Kota Madya Kota Bandung, beserta Wakil Wali Kota, Pak Sekda, seluruh jajaran SKPD dan seluruh aparatur sipil negara di Kota Bandung, para pejabat sipil dan militer lainnya yang hadir di tempat ini, juga Deputi Pengawasan Reformasi Birokrasi dan seluruh jajaran pejabat Kementerian Pan-RB dari Jakarta. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore yang berbahagia ini kita bersama-sama baru saja mendengarkan paparan presentasi yang disampaikan oleh Saudara Sekretaris Daerah dan Saudara Wali Kota Bandung Pak Ridwan Kamil, bagaimana Kota Bandung yang 2 tahun lalu akuntabilitas kinerja institusi pemerintahannya relatif cukup rendah, bahkan sebenarnya itu tidak masuk dalam kategori nilai C karena angkanya di bawah 50. C itu biasanya 50 ke atas, mendekati 60. Atau kalau di beberapa perguruan tinggi nilai C baru diberikan kalau nilainya sudah 60. Tapi dalam waktu yang relatif singkat di bawah kepemimpinan Saudara Wali Kota Ridwan Kamil, dalam waktu kurang dari 2 tahun dengan upaya yang bersungguh-sungguh, dengan kesadaran
yang sangat dalam dan dengan komitmennya yang tinggi untuk memperbaiki tata kelola pemerintah, memperbaiki birokrasi di Kota Majalengka, dan juga tidak henti-hentinya mengimplementasikan ide-ide dan kreativitasnya bagaimana melakukan satu tata kelola pemerintahan yang benar-benar mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mampu memberikan kepuasan publik yang seluas-luasnya. Maka pada hari ini upaya yang sangat keras itu akan mencapai buah keberhasilan yang kita harapkan, dan loncatannya itu relatif cukup tinggi. Saya ketika diminta waktu penjadwalan hadir di Bandung ini oleh Deputi Pengawasan Reformasi Birokrasi, saya tanyakan posisinya itu dari sisi penilaian bagaimana, apakah yakin bahwa akhir tahun ini bisa mencapai nilai yang maksimal, sekurang-kurangnya bisa mencapai nilai A, karena pada awalnya penilaian untuk Kota Bandung ini paling tinggi itu CC, dari C ke CC. Jadi kalau hanya dari CC ke B saja itu sesuatu langkah yang biasa-biasa saja, sebuah progres reformasi yang memang tahapannya harus ke arah sana. Kalau itu terlalu banyak daerah yang saya kunjungi, nantinya di antara 550-an kabupaten dan kota. Tetapi saudara Deputi Pengawasan dan Reformasi Birokrasi Pak Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan kepada saya dengan sangat meyakinkan, Pak, ini Kota Bandung ini kami yakin dia loncat tiga lompatan, Pak, dari CC bisa menjadi A. Karena keyakinan yang seperti itu, saya tanya, dasarnya itu apa? Kok dari CC tidak ke B dulu, dari B harusnya ke BB dulu, langsung bisa ke A, sementara penilaian itu belum diberikan secara faktual. Dasarnya adalah yang pertama, Kementerian Pan-RB sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan reformasi birokrasi nasional di mana dituangkan di dalam peraturan pemerintah tentang roadmap reformasi birokrasi tahun 2010 dan kemudian ditegaskan kembali dalam instruksi presiden nomor 5 tahun 2015 tentang komite reformasi birokrasi nasional yang memberikan amanat kepada Menteri Pan-RB selaku ketua tim reformasi birokrasi nasional yang salah satu tugasnya memastikan bahwa setiap instansi pemerintah baik di pusat dan daerah itu berada pada koridor peta jalan menuju satu tatanan tata kelola pemerintah yang clean and good governance. Ada roadmapnya, ada 8 area perubahan. Jadi Pak Yusuf Ateh mengatakan bahwa dilihat dari sisi komitmen dan kesungguhan jajaran aparatur sipil negara Kota Bandung ini sungguh-sungguh mau melakukan perubahan. Ini yang kami berikan apresiasi yang tinggi kepada saudara-saudara sekalian. Yang kedua, di dalam penilaian daripada Kementerian Pan-RB, banyak perubahan-perubahan dari progres program-program pembangunan yang diimplementasikan dalam 1 atau 2 tahun terakhir ini yang secara fisik kelihatan. Misalnya, kerumitan lalu lintas walaupun belum seluruhnya, tetapi sudah mulai terurai. Kedua, tata kota pertamanan, fasum-fasosnya lebih berfungsi, lebih baik lagi dibandingkan pada waktu-waktu sebelumnya. Sangat jauh. Yang paling gamblang kelihatan bagaimana menata kawasan alun-alun, sehingga kita mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi secara nasional maupun internasional sebagai kota yang berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Dan banyak lagi catatan-catatan lain yang secara kasat mata bisa dilihat bahwa hasil daripada satu komitmen yang kuat di dalam memperbaiki tata kelola pemerintah. Dan faktor kunci utama dari tata kelola pemerintah yang baik adalah birokrasi yang teratur. Birokrasi yang melayani, birokrasi yang profesional, dan birokrasi yang berorientasi pada hasil. Bukan hanya semata-mata pada prosedur.
Sehingga dalam hal menilai keberhasilan akuntabilitas kinerja institusi pemerintahan, yang dilihat tidak hanya semata-mata apakah anggaran itu terserap seluruhnya. Tidak hanya semata-mata laporan keuangannya baik. Iya betul, laporan keuangan harus baik. Tetapi juga prosedur di dalam menganggarkan, prosedur di dalam membelanjakan, dan prosedur di dalam pertanggungjawaban pelaporan harus baik. Tetapi yang ketiga yang lebih penting dan yang paling penting adalah apa manfaatnya, apa gunanya, apa outcome-nya, bagaimana masyarakat bisa merasakan kemanfaatan dari anggaran yang digunakan, dari prosedur-prosedur tata kerja yang dilaksanakan. Itulah hal yang paling penting yang kita sebut dengan outcome. Akuntabilitas kinerja institusi pemerintahan ingin memastikan bahwa semuanya adalah merupakan satu rangkaian dari mulai perencanaannya, pengukuran kinerjanya, capaiannya, pelaporannya, hingga evaluasi hasilnya. Dilihat dari sisi itu, maka Kementerian Pan-RB meyakini bahwa roadmap reformasi birokrasi yang berjalan di Kota Bandung ini berada pada track yang benar. Artinya kalau sudah berada pada track yang benar itu, aturan, prosedur, sasaran, visi, misi, ini pada koridor yang kecil kemungkinannya untuk offside. Nah ini berarti dia akan mengarah kepada satu titik piramida puncak tata kelola pemerintahan yang berkelas tertinggi. Hal lain yang meyakinkan kami adalah bahwa semua ini faktor utama yang mampu menggerakkan perubahan ini, yang mampu menggerakkan motivasi saudara-saudara sekalian, yang bisa memberikan contoh keteladanan apa yang seharusnya dilakukan oleh kita semua untuk membentuk dan membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel adalah faktor pemimpinnya. Dan di dalam penelaahan kami bahwa saudara wali kota Bandung Ridwan Kamil adalah prime remover, faktor penggerak utama yang menjadi kunci daripada keberhasilan proses reformasi birokrasi di Kota Bandung. Dengan keyakinan itulah maka saya hadir di tempat ini mau mendengarkan, dan saya punya keyakinan bahwa Kota Bandung akan menjadi role model baru untuk kota-kota lain yang ada di Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat tentunya kepada saudara-saudara sekalian. Saya juga menyadari bahwa keberhasilan Pak Ridwan Kamil ini tidak mungkin bisa seperti ini tanpa dukungan Bapak dan Ibu sekalian. Tanpa dukungan para kepala-kepala SKPD, tanpa dukungan para staf dan seluruh aparatur sipil negara yang bekerja di Kota Bandung ini yang jumlahnya kurang lebih 20 ribu orang. Walaupun sebagian besar atau separuhnya adalah guru, tetapi semua yang bekerja di birokrasi dari mulai kantor wali kota sampai dengan kelurahan-kelurahan adalah faktor yang turut menentukan keberhasilan ini. Karena itu saudara-saudara sekalian, pertahankan semangat, prestasi, dan komitmen yang seperti ini. Dan di era revolusi mental yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini, kita berharap tata kelola pemerintahan seperti yang sedang berjalan di Kota Bandung ini bisa diikuti oleh pemerintah-pemerintah daerah yang lain. Saya juga secara pribadi, selaku pembantu Presiden, memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Ridwan Kamil yang bersedia untuk mengkampanyekan bagaimana Kota Bandung ini berhasil, sekaligus memberikan motivasi, saran-saran tindakan yang bisa dilakukan oleh kota-kota lain yang belum mengikuti langkah-langkah peta jalan reformasi birokrasi. Dari 8 area perubahan itu diawali oleh mindset, perubahan mindset. Dan Kota Bandung ini di bawah kepemimpinan Wali Kota Ridwan Kamil, walaupun baru 2 tahun, tapi mampu menyentuh hati saudara-saudara sekalian. Dan kebetulannya saudara-saudara sekalian yang bekerja di Kota Bandung ini adalah aparatur-aparatur sipil negara yang baik, yang disentuh sedikit saja langsung berubah menjadi lebih baik. Saya selaku Menpan yang juga lahir di Kota Bandung, dibesarkan di Jawa Barat,
keluarga saya, ayah, ibu saya semuanya orang Jawa Barat. Saya punya kepentingan dan obsesi pribadi. Kalau Jawa Barat ini harusnya bisa lebih baik dibandingkan provinsi yang lain. Dan kota Bandung ini harus lebih baik daripada kota-kota lain yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, ketika 4 bulan yang lalu, sebenarnya pendampingan ini belum bertahun-tahun. Pendampingan intensif dari Kementerian PAN ini baru dilakukan kurang lebih 4 bulan yang lalu. Ketika dari Kementerian PAN meminta izin kepada saya, Deputi, untuk melakukan pendampingan di beberapa kota, terus menyebutkan kota Bandung, saya katakan yang ini penting. Lakukan pendampingan semaksimal mungkin. Baru 4 bulan saja sudah meloncat 3 tingkat. Bisa dibayangkan kalau dari 2 tahun yang lalu Pak Ridwan Kamil, mungkin kota terbaik di dunia mungkin saya. Dan kita semua tentu berkewajiban untuk menata kota-kota lainnya. Personil di Kementerian PAN juga ini cukup terbatas. Di kota Bandung ada 20.000 PNS yang bekerja dalam birokrasi pemerintahan daerah secara langsung. Saya rasa mungkin sekitar 10.000 kurang, karena selebihnya adalah guru dan tenaga kesehatan. Di Kementerian PAN ini pegawainya 360 saja. 360 orang saja, tetapi menjadi penunjuk utama pelaksanaan tata jalan reformasi birokrasi nasional. Karena itu saya meminta bantuan dari seluruh jajaran aparatur di Kota Bandung untuk menjadi role model, menjadi percontohan, agar kami tidak terus sulit. Kami cukup memberikan guidance-nya dan kami tinggal menunjukkan contohnya. Anda datang ke Bandung, Anda belajar ke Bandung. Anda lihat comment center-nya, Anda lihat alun-alunnya, Anda lihat BKD-nya, Anda lihat apa sih yang ada di Kota Bandung yang baik-baik Anda contoh, insya Allah Indonesia akan baik. Beberapa hari yang lalu saya juga di Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta mendapatkan nilai lakibnya itu A, provinsinya juga begitu, insya Allah Kota Bandung juga sama. Dan saya mengharapkan Jawa Barat juga bisa begitu, karenanya tadi pagi saya bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, berdialog dan memberikan motivasi serta informasi bagaimana seharusnya tata kelola pemerintahan kita yang baik. Ini akan kita lakukan terus. Pada saat ini kami dari Kementerian PAN juga sedang membangun role model di 10% kota-kota se-Indonesia. 10% itu kurang lebih 56 kota dari 560-an. Kota-kota yang dipilih pertama adalah ibu kota provinsi, yang kedua adalah kota-kota yang memiliki atau menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kawasan, punya kawasan industri, punya pelabuhan, punya bandara. Dari kota-kota tersebut kami ingin memastikan pelayanan publiknya baik, badan pelayanan perizinan terpadunya betul-betul satu pintu, tidak satu pintu banyak jendela. Kemudian disiplin pegawainya bagus, tata kelola pemerintahnya baik. Kalau itu semua seperti kota Yogyakarta atau seperti kota Bandung, insya Allah kita akan memiliki kemampuan berkompetisi dengan wilayah-wilayah lain, tidak hanya secara nasional tetapi di dunia. Otomatis indeks persepsi terhadap kompetisi globalnya kita akan naik. Ya. Lalu kemudian ease of doing business, kemudian berusaha dalam peringkat dari PBB juga kita pasti akan naik. Dengan demikian foreign direct investment akan mengalir ke Indonesia, kegiatan ekonomi global akan berada di Indonesia, otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan naik, ya. Devisa kita juga akan lebih baik, kesejahteraan masyarakat meningkat, kemakmuran juga akan semakin merata. Nah, kalau sudah berada pada tataran ini yang disebut dengan world class, clean and good governance, pemerintahan yang berkelas dunia, dan dimulainya seperti yang dilakukan oleh Kota Bandung ini. Kita tidak bisa tiba-tiba Indonesia menjadi hebat, Indonesia menjadi negara yang memiliki kemampuan diplomasi, kekuatan peradaban dunia, dengan hanya waktu 1-2 tahun, tentu waktu yang panjang. Tetapi waktu tersebut bisa kita perpendek dengan sebuah itikad yang kuat. Buktinya Kota Bandung.
bertahun-tahun susah mendapatkan nilai seperti yang kita capai pada hari ini, tetapi dalam waktu 2 tahun intensif 4 bulan terakhir arahnya sudah jelas. Bayangkan kalau seluruh kepala-kepala daerah di Indonesia memiliki komitmen yang sama untuk memperbaiki birokrasinya, komitmen yang sama mencintai Indonesia dengan melaksanakan tugas-tugas pembangunannya, baru tata kelola pemerintahan yang baik, Indonesia ini akan maju dalam 4-5 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar pada hari ini, apa yang kita rasakan bersama, apa yang kita kerjakan bersama adalah sumbangsih kita, kecintaan kita kepada Indonesia kita hari ini dan hari-hari yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat bekerja. Maju terus Bandung, menuju Bandung juara. Pak Emil, pastikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, selama menjabat wali kota, jadikan tata kelola pemerintahan kota Bandung ini yang terbaik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri yang telah menyampaikan sambutan dan arahannya. Dan seperti yang kata beliau, marilah kita pertahankan komitmen yang kuat seperti yang berjalan pada saat ini. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu dan Bapak semua yang hadir pada saat ini. Terima kasih. Ini sudah resmi dapat WA. Secara resmi kan belum, akhir tahun. Tetapi koridor untuk menuju nilai yang tinggi ini sudah kelihatan. Kan yang namanya penilaian akuntabilitas kinerja itu tidak pas di bulan Desember baru dibagi rapor, tidak. Ada pengamatan yang terus-menerus, ada laporan yang kita periksa secara periode, lalu kemudian ada pendampingan, ada tim pengawasan. Jadi kami mengamati bahwa di Kota Bandung ini sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh, dan kelihatan perubahannya itu kelihatan. Ya gampangnya kita lihat aja sendiri. Alun-alun 6 bulan yang lalu sama sekarang bagaimana? Penanganan keluhan warga yang lalu sampai sekarang bagaimana? Terus kita ikutin. Ada critical factor yang kita nilai secara terus-menerus yang mengindikasikan bahwa ini ada kesungguhan yang kuat. Lalu ditambah lagi dilakukan pendampingan oleh tim reformasi birokrasi untuk melakukan penataan bagaimana mensinkronkan semua aktivitas pemerintahan ini menuju outcome-nya. Apa sih manfaatnya, apa hasilnya? Anggaran dikeluarkan misalnya 1 miliar untuk apa? Untuk kesehatan. Untuk kesehatan tuh yang mana? Apakah orang-orangnya semakin sehat? Diukur nanti. Oh benar, di daerah puskesmas ini, di kecamatan ini ternyata makin sehat. Orang yang datang ke rumah sakit makin sedikit karena penyuluhan kesehatannya berhasil. Jadi kan semua terukur. Dan kesungguhan seperti itu yang masuk dalam sebuah koridor, ini tracknya sudah benar. Sehingga memiliki peluang yang sangat besar untuk mendapatkan nilai A. Nah kalau dinilai sekarang, ini sudah BB. Jadi kan kalau misalnya tinggal beberapa bulan lagi, kan semua target capaian kinerjanya kan akan tercapai. Karena ada proses perencanaan, ya, lalu kemudian ada pengukuran yang ditetapkan. Pak Ridwan ini kan ngasih rapor kepada SKPD-nya, mana yang rapotnya biru, mana yang rapotnya merah, kan diberitahukan belum. Lalu kemudian setelah pengukuran, ada capaian kinerja, ada monitoring, ada evaluasi, dan itu semua terus berjalan. Jadi roadmap-nya itu sudah benar, peta jalannya sudah benar. Jadi kalau arahnya sudah benar, tinggal nunggu waktu untuk mencapai hasil, kan? Sehingga kita, Kemenpan RB meyakini bahwa ini pasti akan dapat A nih. Gitu. Karena diukur dari capaian sebelumnya, yang 50 sekian sudah dapat C, ya, CC, dia ini B, BB, A, udah dekat. Jadi kalau sekarang nilainya masih BB, tapi nanti di akhir Desember bisa dipastikan akan dapat A. Kecuali tiba-tiba Pak Ridwan kesurupan, ya kan? Jadi dewa mabrok, ya. Wah, ngawur-ngawuran. Tapi kalau Pak Ridwannya konsisten melakukan apa yang dilakukannya, terus melakukan manajemen pengawasan, ya, dengan berkesinambungan. Nah ini kuncinya. Ini pesan Presiden itu, kita ini, aparatur kita itu nggak malas kok. Aparatur kita itu nggak semuanya korup kok. Aparatur kita ini nggak bodoh, banyak yang pintar. Tapi kenapa birokrasi carut-marut begini? Karena manajemen pengawasannya lemah. Manajemen pengawasan itu harus dilakukan oleh top leader. Jadi kalau top leadernya melakukan manajemen pengawasan secara konsisten dan berkesinambungan, ini kan koridornya sudah benar, gitu loh. Jadi saya optimis. Pak Menteri, poin apa sih yang paling menonjol kira-kira dari yang paling menonjol?
yang paling nyata ya, kalau dari fisik alun-alun, fasung fasosnya, tertib lalu lintas, penegakan disiplin, penggunaan teknologi informasi komunikasi ya, untuk menyerap aspirasi masyarakat, lalu kecepatan merespon keluhan masyarakat, indeks persepsi korupsinya yang semakin kecil, tingkat kepuasan pelayanan publik masyarakatnya semakin tinggi. Rapot hijau. Lalu apalagi? Oh, yang hijau semua lah rapotnya. Ombudsman sudah rapotnya hijau. KPK juga rapotnya hijau. Kemenpan RB memberikan nilai evaluasi yang baik. Ya semuanya kita nilai. Dan yang paling utama sebetulnya penilaian itu kepada top leadernya. Saingan Kota Bandung sendiri Pak untuk dalam hal ini. Ya bukan saingan ya, namanya kan ini nggak ada saing, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mitra ya, mitra prestasinya Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta ya. Dan provinsinya, Kota Yogyakarta dan Provinsi Yogyakarta. Ya nggak banyak lah ya, gitu. Apa yang menurut Bapak menjadi lebih baik di sana Pak selama ini? Ya makanya saya sampaikan ke Pak Ridwan, coba lihat di sana apa yang baik di sana, pasang di sini. Kalau yang bagus-bagus banyak kota-kota yang bagus, tapi bagus dalam sebuah sistem itu tidak semuanya. Misalnya ya pengelolaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ada yang bagus, tapi disiplin pegawainya ada yang rendah. Lalu samsatnya kurang bagus ya, tidak ada comment centernya. Jadi ketika dinilai secara keseluruhan, secara sistemik rata-rata jadi tidak belum memenuhi kriteria. Tapi kalau seperti Kota Yogyakarta, sekarang Kota Bandung, itu secara umum semua SKPD ini sudah menerapkan satu tata kelola pemerintahan dengan roadmap reformasi birokrasi yang terarah. Jadi udah semuanya tuh berada dalam satu komando perbaikan. Kalau Yogyakarta sendiri sudah AA atau mana? DKI. Atuh sayang itu Pak Ahok ini lagi repot, urusannya banyak. Ya jadi belum sempat itu, tapi akan kita nanti dibimbing lah. Kalau Jogja ini udah AA Pak atau belum? Jogja A. Jogja A, ya. A lebih dulu sedang kita bimbing mau ke AA. Oh. Gitu saja. Siapa itu? Pak kira-kira koreksinya atau saran untuk pemerintah? Supaya dari BBK lebih baik. Ya kan ini mau menuju A. Iya. Ya A dulu. Tinggal konsistensi. Apa ya, konsistensi aja. Konsistensi, dan tadi saya sampaikan manajemen pengawasan yang konsisten dan berkesinambungan. Jadi Pak Ridwan kalau selama ini suka sidak-sidak, lanjutkan perbanyak sidaknya. Terus suka memberikan begini, kalau beliau ngasih perintah ke camat dan lurah itu kan enggak harus lewat sekda, enggak harus lewat ini. Biasanya kan ada pejabat pemerintah tuh yang secara birokratis lewat. Jadi pesannya itu nanti teresonansi gitu ke bawahnya. Nah, biasakan ini kan biasa nelpon langsung ke lurah, negur camat langsung, itu lakukan terus. Nah, ini juga satu isu yang seolah-olah sampai dengan saat ini memang belum ada penerimaan mahasiswa IPDN yang biasanya kan bulan Juni Juli ya. Bukan berarti mau ditutup, bukan, karena kebijakan Kemenpan, kebijakan pemerintah, kita ini sedang moratorium kepegawaian. Nah, dalam moratorium kepegawaian di tahun 2015 ini, semua instansi pemerintah kita minta menyampaikan kebutuhan pegawainya. Nah, setelah kita terima kebutuhan pegawainya 5 tahun ke depan yang dirinci setiap tahun, misalnya 2016 ini perlu berapa sih pegawainya? Dari situ akan kelihatan berapa diperlukan dari IPDN setelah kita rekapitulasi. Nah, setelah kita tahu yang dibutuhkan dari IPDN berapa, baru kita beritahukan ke IPDN, yang dibutuhkan sekian. Jadi rekrut mahasiswanya sekian. Selama ini kan IPDN seolah-olah captive ya, merekrut siswanya berdasarkan anggaran yang dialokasikan. Saya nggak tahu apa 3.000, apa 2.000, apa 1.800, tapi pertanyaannya apakah semuanya dibutuhkan? Nah, karena ini masih dalam tahap pembahasan, maka proses penerimaannya sedikit tertunda. Pak Jajang, nanti ketemu di Lembang ya, malam kalau ada waktu. Ya, Pak Jajang, pertama, berita ini menunjukkan bahwa dalam 2 tahun saya dan Mang Odet, reformasi birokrasi itu sudah dilakukan dan banyak keberhasilan. Kalau ditanya apa ukuran keberhasilan, adalah ini. Karena kinerja birokrasi itu sekarang bisa dinilai dengan rapot yang namanya SAKI. Kinerja kita
itu nilainya A jika konsisten di manage sampai 2 bulan lagi, kira-kira begitu. Jadi hanya masalah waktu aja. Dan kalau berhasil dapat A, ya kita alhamdulillah dalam 2 tahun kinerja birokrasi Kota Bandung ini menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia bersama Yogyakarta, kira-kira begitu. Artinya di waktu yang pendek, birokrasi Bandung bisa berubah menjadi yang positif. Nah, mudah-mudahan ini menyemangati bahwa nanti ukuran keberhasilan Pemkot Bandung ini menyambungkan ya antara nilai A yang didapat dengan kepuasan masyarakat, kira-kira begitu. Itu nanti yang menjadi upaya saya pribadi adalah menyinkronkan antara reformasi birokrasi yang nilainya A dengan kepuasan publik yang harus tinggi. Jangan sampai jomplang, kalau jomplang artinya di lapangan kan nggak sinkron. Nah, itu yang akan menjadi upaya dalam next step-nya seperti itu. Pak, tadi Menteri juga bilang program busukannya sendiri sepertinya sudah mulai menarik hati Pak Menteri sendiri. Ini akan berarti akan diintensifkan lebih atau gimana? Enggak, tetap rutin, seminggu sekali, maksimal 2 kali, supaya ada keterikatan di lapangan, ada keterikatan teknologis dengan smart city, kan begitu ya. Dua-dua dilakukan, ini kombinasi di lapangan secara fisik dan manajemen smart city, ini menjadi ciri Bandung. Jadi titipan Pak Menteri, wali kotanya memang harus tidak boleh hanya duduk di meja, tapi lebih banyak ke lapangan untuk memantau. Saya kira itu perubahan paradigma kepemimpinan. Belum, nanti akhir tahun. Nanti masih ada yang belum maksimal. Rata-rata sudah A semua. Ya. Tinggal nanti penyerapan anggarannya gimana. Kalau dulu gini masalahnya, kita dulu birokrasi Pemkot Bandung itu bekerja, tapi bekerjanya itu tanpa arah. Ya, tanpa arah itu nggak jelas ini tuh untuk tujuan yang mana. Nah, kalau sekarang kami bisa pastikan semua rupiah yang dibelanjakan, semua keringat yang diteteskan oleh birokrasi Bandung itu pasti bermuara pada unggul, nyaman, sejahtera, kira-kira begitulah di tujuan Bandung. Nah, ini yang kenapa nilainya A, karena sekarang kita udah yakin. Dan saya jadi tenang. Kalau dulu saya mereka-reka gimana cara ngukur bahwa sibuknya Pemkot Bandung ini birokrasinya, memang hasilnya atau istilah Pak Menteri itu outcome-nya dirasakan. Nah, sekarang dengan ilmu sakit ini saya bisa punya keyakinan. Pak, untuk relevansi antara nilai tinggi secara akuntabilitas dengan keterlayanan publik nanti bakal membuat patokannya apa? Survei, saya survei. Jadi saya akan survei pelayanan di tiap SKPD, dan SKPD yang wajib melakukan survei sendiri secara independen terhadap kinerjanya ke masyarakat. Jadi hasil surveinya direkap menjadi patokan apakah nilai A secara administrasi ini sama dengan nilai A secara kepuasan. Nah, kalau itu sudah berhasil, kita kunci. Itulah yang namanya birokrasi yang baik. Sehingga siapapun wali kotanya tinggal melanjutkan sistem yang sudah. Mau kemana, Pak? Siapapun wali kota, siapapun yang nanti jadi wali kota, kepala dinasnya, itu tinggal. Saya mau ke DPRD.